Wilujeng Enjing. Guten Morgen itu apa? Kok kita bilang Guten Morgen, Good Morning, kamu jawabnya Wilujeng Enjing? Wilujeng Enjing. Oh, Enjing, Enjing, Wilujeng Enjing semuanya. Apa Sedaina. Enjing? Enjing well, bukan Enjing. Enjing itu pagi, selamat pagi. Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing, selamat pagi. So, thank you for coming. So, how are you doing? Kok pakai bahasa Inggris? Pakai Sunda? Oh, bisa. Biasa. Kumaha damang? Damang, alhamdulillah damang. Anjing kumaha si damang, eh? Alhamdulillah pangestu, orang Sunda. Hei, itu orang Ciroyo. Ketika tuang naon. Bonteng, seperti biasa. Bonteng. Bonteng. Oh, baru kali ini aku melihat bule ngomong bonteng. Bonteng itu bahasa Sundanya timun, artinya bahasa Indonesia-nya. Ini suka dress nggak juga warna bonteng? Warna bonteng, warna timun. Hejo. Sebentar. Kamu emang jago bahasa Sunda? Emang? Aslinya orang mana sih? Aslinya orang Sunda. Jadi kamu orang Sunda? Iya, muhun. Jerman. Orang Sunda? Orang mana nih? Jerman. Orang Jerman? Jerman, Jerman. Kok bisa bahasa Sunda? Enggak, ini orang Bogor deh. Aing kenapa? Laki-laki cantik. Hah? Laki? Ayah Sunda, laki-laki cantik. Laki-laki cantik? Maksudnya? Eh, mohon maaf, jangan nyindir teman kita. Gak ada orangnya. Eh, maksudnya gimana sih, sayang? Sunda, aku suka makanan Sunda, gaya Sunda. Oh, jadi... kamu suka serba Sunda. Makanya bisa bahasa Sunda, tahu di mana kamu boteng. Tapi orang tua kamu orang Sunda. Wih, lo lihat ada wajah Ciamis ke di sini. Ini Jerman. Bisa aja kan. Tapi dia tuh suka sama orang, sama ini ya, sama budaya Sunda ya. Gitu, mohon. Kita sebagai orang Sunda, kita merasa, wih, luar biasa loh buat kamu. Terima kasih banyak loh. Ya, buat Darian Gardman, kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Hati yang turun. Silahkan boleh. Mangga calik. Mangga calik. Darian Gardman, kalau boleh tanya usia kamu berapa ya? Umurnya berapa? Kalau aku terlihat umur berapa? 16 tahun. 16? 17. Ya kecil pisan lah segituan. Berapa? Berapa ya? 17 tahun. 10 tahun ya? betul. Berapa tahun kamu? 10. 10 tahun. Ah, beneran ah, 10 tahun? Serius? 10 tahun? Enggak. Berapa Daria? Tebak. 16. Enggak. 22? Enggak. Berapa dong? 19. Rahasia. Jadi gimana cerita? Mohon maaf kita lagi ngobrol, boleh nggak dimakan tuh bonteng boleh nggak tuh? Boleh makan. Jangan dong, pas makan. Ini Daria. Luka kamu kenapa tangannya? Habis kena minyak ya? Oh ya, aku coba masak ini apa sih ayam geprek? Tapi tiba-tiba ada minyak yang hancur, terus udah muncrat hancur gitu, tanganku. Muncrat. Ya, aku muncrat jadi aku. Oh muncrat, aku, cerot gitu ya? Ya aku dibakar. Jadi minyaknya menetes kena kulit. Iya. Kamu udah berapa lama di Indonesia? Jangan bilang tebak lagi ya Daria ya. Ya ini bukan games. Udah berapa lama? Hei, buat. Hei dia doyan Rian. Itu pacarku. Apa? Pacarku jangan. Oh pacar kamu bonteng. Kamu cemburu. Oh kamu suka bonteng? Sama kayak teman kita sukanya timun tuh Rian. Enggak. Mau nanya Daria udah berapa lama di Indonesia? 1 tahun. Kok udah lancar banget bahasa Indonesia? Oh iya. Ente, acan. Tapi... Sakedik. Abi hoyong belajar bahasa Sunda sama Indonesia. Iya, tapi dia. Hati-hati loh sama orang Sunda. Kenapa? Sekali disun, langsung tergoda. Bener. Bener, luar biasa. Sebagai orang Sunda merasa bangga. Bahaya gitu. Bahaya. Daria, kenapa akhirnya kamu bisa ada di Indonesia? Dari Jerman, kan kamu asli Jerman ya? Iya, betul. Apakah kamu, kan baru 1 tahun di sini. Ngapain di sini? Ngapain? Aku joget-joget, pargoy. Pargoynya gimana pargoynya? Pargoynya kayak gini. Oh, bukan yang gini? Bukan, itu slug bell. Oh, itu slug bell. Apa? Slug bell. Jadi ceritanya ke Indonesia ngapain? Cari ke Bogo. Udah dapat, udah ketemu. Belum, acan. Nyarinya yang kayak gimana? Coba.
nyarinya harus dengan hati, perasaan. Kayak gini, kayak gini. Kamu suka orang Sunda? Suka, tapi orang Jawa juga, orang Bali juga, aku suka semuanya. Jadi lu maunya orang mana? Semuanya dicoba ya. Dia suka dicoba. Budaya Nusantara, kamu suka budaya Indonesia ya? Betul, ya, luar biasa. Setahun tinggal di Indonesia, apa yang membuat kamu cinta sekali sama Indonesia, terutama budaya dari adat atau daerah Sunda, daerah Jawa Barat? Aku langsung dari Jerman langsung ke Bandung. Mm-hmm. Jadi aku suka banget sama Bandung karena berwarna-warna. Kalau di Jerman, misalnya mereka tuh suka sama abu-abu, hitam, putih, kayak nggak ada berwarna-warna. Tapi Indonesia kayak berwarna-warna. Ini Daria Gartman juga menjadi viral di media sosial bukan hanya karena jago bahasa Indonesia, jago bahasa Sunda. Kita mau kasih lihat apa yang membuat dia juga viral di media sosial selain dia suka makan bonteng. Ini dia. Kamu yang ngajarin kamu bahasa Sunda siapa sih, Daria? Aku dari Google. Dari Google? Dari Google. Langsung ingat, terus ngobrol sama orang-orang. Dari Google. Jadi dari Google kamu belajar sendiri, otodidak, sampai akhirnya jago bahasa Sunda gitu ya? Betul, Bun. Dia bukan bule Jerman, pas ini datangnya di Depok nih, gue yakin anak Depok nih. Depok? Sini, sini, sini. Itu kan Jakarta. Depok, Jawa Barat masuknya. Aku gue loh. Tapi buat Daria Gartman ya, kamu mau berapa lama tinggal di Indonesia? Tinggal di Bandung tuh sampai kapan? Iya. Sampai nggak cari gabogoh. Sampai enggak cari kabogoh, maksudnya sampai dapat pacar. Sampai dapat bogoh kamu gitu. Betul. Sampai dapat pacar ya. Kita doakan. Oke, syaratnya apa kalau mau jadi pacar kamu? Suka bonteng. Ya betul, suka bonteng, suka makan. Kalian tahu enggak sih kalau aku udah cari pacarnya. Tapi dia makan dikit-dikit aja. Oh, kamu enggak suka? Aku malu. Aku makan banyak, kayak aku makan nasi goreng campur ayam geprek, nasi padang. Tapi dia makan cuman kayak dikit-dikit, kayak nasi putih aja udah kenyang. Oh, jadi kamu cari yang makannya banyak. Iya. Biar aku gak perlu. Mau cari yang makan banyak gak? Tuh ada pemain gendang dong. Orang Sunda juga. Dia orang Sunda juga pemain gendang kita ya. Kamu berarti sehari-harinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Sehari-hari campur. Oh, campur ya. Campur. Paling suka apa? Makan kamu paling suka, suka banget gitu. Seblak. Itu enak banget. Gua baru kali ini lihat bule demennya seblak. Oke, karena kamu jago bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, kita mau ngajakin kamu bermain games ya. Kamu tebak benda ini apa ya. Kita kasih lihat benda pertama. Daria Gartman, menurut kamu apa yang satu ini? Itu kepala. Kepala. Ini namanya kepala. 100 untuk Daria Gartman ya. Kita lanjut benda kedua. Ini namanya apa? Bonteng kabogoh aku. Ini pacarku. Ini apa? Apa namanya? Abi mogoh kanjen. Ini namanya apa? Bonteng. Salah, ini namanya banteng. Masih satu kosong ya. Oke, next berikutnya. Ini apa? Ini persib. Ini apa? Persib. Ini Persib, karena kamu suka Sunda dan dari Bandung. Betul, jawabannya Persib. 200 dari Jakarta. Berikutnya, ini apa? Ini teller. Teller buat makan, makan jago. Apa? Makan, makanan. Apa namanya? Teller. 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 Teller makan sih. Apa namanya? Apa? Itu kosong kan? Kosong. Iya. Namanya apa? Teller. 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 Mangkok. Tapi betul, mangkok untuk teller 300 untuk Daria. Ya. Ada lagi ini apa? Ini apa namanya? Ini keren. Buat biar kece gitu. Apa namanya? Keren. Hah? Namanya kacamata. Salah, ini bukan kacamata. Namanya kaca panon. Ada lagi, ada lagi. Next. Habis. Ini apa bacanya? Pagi-pagi ambiar. Coba. Daria, kamu lihat ke kamera ya. Kamu lihat ke kamera, kita kasih lihat mukanya Daria. Kamu teriak, kita hitung. Hiji, dua, tilu. Kamu bilang pagi-pagi ambiar. Geger. Gitu, siap ya. Hiji, dua, tilu. Pagi-pagi ambiar, geger.
Satu, dua, tiga. Pagi, ayo, ayo bersama. Oke, okay, siap ya. Satu, dua, tiga. Pagi, pagi ambiar. Geger. Kok genjer sih? Geger. 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 Geger.